karena kakaknya yang belum jadi, kakaknya baru 2 hari. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Usai Lesti diperbolehkan pulang dari rumah sakit, pastinya ada seseorang yang sangat senang sekali. Siapa lagi dia kalau bukan Rizky Billar, sosok kekasih pasangan atau ya sejoli yang sedang dimabuk cinta dengan Lesti Kejora itu. Ya, tentu saja dia berbahagia karena pujaan hatinya sudah diperbolehkan pulang dan membaik keadaannya. Ya, makanya kini sepasang muda-mudi itu, ya terutama Bilar, yang memang bersiap-siap menyongsong hari esok yang lebih cerah untuk bisa berdampingan dengan wanita pujaannya itu. Tak kenal lelah, terus bekerja, dan kini ia sudah kembali syuting lagi. Ya, hal itu terciduk dari unggahan live Instagram sang asisten Moreno. Ya, Eno mengunggah dirinya berada di lokasi syuting Cinta Nikita. Ya, benar saja. Sekarang Bilar udah ada di lokasi tersebut dan akan syuting yang namanya sinetron yang ia bintangi. Oke, kalau begitu ya, bagaimana menurut kalian guys terkait kegar cepat, kesergepan, semangat yang ada pada diri Bilar itu? Tentu saja hal itu semenjak dengan Lesti dia berubah untuk lebih baik, dan perjuangannya, usahanya semakin luar biasa untuk mengumpulkan pundi-pundi. Ya, pundi-pundi dalam rangka persiapan nantinya apabila memang di tahun ini dia menikah. Karena saat live semalam dengan Haris Friza, dia mengatakan ingin menikah di tahun ini. Tentu saja kita amini saja. Semoga memang keduanya, yakni Bilar dan Lesti, mantap mendapatkan hati yang pas atas hubungan keduanya. Ya, Lesti pernah diwawancara di salah satu stasiun televisi bahwa dia mengatakan ingin menikah di tahun 2020. Kalau kita flashback, dan ternyata Bilar pas tadi malam pun juga menginginkan dia bisa menikah di tahun 2020. Tinggal nantinya bagaimana mereka berdua menyiapkan mental, jiwa raga agar benar-benar siap, dan apabila cocok akan langsung melanjutkannya dengan yang namanya pernikahan, sesi pernikahan berumah tangga. Kita doakan saja semoga tidak ada kendala dan kebaikan selalu ada untuk mereka berdua. Oke, jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe, subscribe, like, dan komen tentunya, dan share agar kegemoyan, keuan, keromantisan ini tak hanya ada di diri kita, tetapi mereka, saudara, teman, sahabat kita juga mengetahui kegemoyan pasangan sejoli yang lagi viral dan
lagi hit di tahun 2020 ini. Oke? Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton. Iya, ntar gua mau belajar sama bukan sama yang itu. Kubil tuh Taswija nikahaha. Kubil tuh Taswija nikahaha.